Halo kawan-kawan, kembali lagi di Oz Channel MM. Tahukah Anda bahwa susu kedelai mampu memberikan segudang manfaat sehat untuk wanita? Adapun beberapa manfaat yang dirasakan oleh wanita yang mengonsumsi susu kedelai secara rutin dan teratur, yaitu menurut Dr. Dian Mega Indrawati dari Klik Dokter, wanita yang sedang datang bulan alias haid disarankan untuk minum susu kedelai. Pasalnya, susu kedelai dapat membantu meredakan gejala nyeri saat haid, sehingga Anda dapat beraktivitas seperti biasa. Saat menopause, wanita mengalami sejumlah perubahan pada tubuh. Misal, mulai merasakan hot flush alias kegerahan di malam hari, sulit tidur, vagina kering, dan sangat sensitif sehingga mudah tersinggung. Bahkan, tak sedikit wanita menopause yang mengeluhkan perasaan tidak nyaman saat berhubungan seksual. Ketika bicara tentang memperlambat proses penuaan dini, mungkin yang langsung terpikirkan oleh Anda adalah kolagen. Ya, hal tersebut memang benar. Tapi kenyataannya, susu kedelai juga mampu memberikan manfaat serupa. Berdasarkan penjelasan Dr. Dian Mega, susu kedelai atau kacang tidak terbukti mampu mencetuskan kanker. Asupan tersebut justru diduga memainkan peran pada proses pencegahan kanker payudara. Susu kedelai hanya mengandung 80-110 kalori. Jumlah ini jauh lebih rendah ketimbang susu sapi. Selain itu, secangkir susu kedelai juga mengandung 7 gram protein, 5 gram lemak, serta 4 gram karbohidrat. Tak cuma itu, masih ada lagi manfaat yang didapat jika Anda sering mengonsumsi susu kedelai. Yaitu, kadar kolesterol menurun, khususnya kolesterol jahat atau LDL. Susu kedelai bisa memberikan manfaat demikian berkat kandungan fitoestrogen di dalamnya. Jangan lupa tonton video menarik lainnya kawan, dan selalu dukung Oz Channel MM.